Amanda Manopo mendadak ucap kata sayang ke Evan Sanders, mulai ke publik. Halo, berjumpa kembali di Terowong Artis. Yuk, jangan lupa dukung channel kita dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya. Thank you. Amanda Manopo mendadak ucap kata sayang ke Evan Sanders, mulai ke publik. Beberapa penggemar mengira bahwa Amanda Manopo dan Evan Sanders memiliki hubungan di dunia nyata. Benarkah? Dilansir dari matamata.com, Evan Sanders, pemeran Nino dalam sinetron Ikatan Cinta, mengunggah sebuah video berisi motivasi tentang percintaan pada Minggu, 8 Agustus 2021. Motivasi percintaan tersebut berisi tentang keikhlasan ketika melepas seseorang yang dicintai. Buat kalian yang saat ini hubungannya sedang tidak baik, terkadang sebuah relationship itu seperti kaca yang retak. Ada baiknya kita membiarkan kaca tersebut pecah berserakan daripada kita berusaha untuk menyatukan pecahan-pecahan itu, tapi justru melukai diri kita sendiri. Tutur Evan sambil menatap ke arah kamera dengan mata berkaca-kaca. Kemudian ia memberi kesimpulan dari kalimat sebelumnya tentang melepaskan sebuah hubungan. Jadi intinya, memang sakit untuk melepaskan, tapi terkadang akan lebih sakit ketika harus bertahan. So, good luck and enjoy the love, sambungnya. Nampaknya video pendek ini dibuat ketika ia masih berada di lokasi syuting sinetron. Unggahan ini pun dikomentari oleh pemain sinetron lainnya, salah satunya Amanda Manopo. Sayang, emoji hati, tulis Amanda. Komentar Amanda itu justru menimbulkan kontroversi di antara netizen. Beberapa penggemar mengira bahwa Amanda Manopo dan Evan Sanders memiliki hubungan di dunia nyata. Selamat ya buat Evan dan Manda, secepatnya go public ya. Nah loh, Glenn Sa Randy aja udah go public. Si Arya bakal galau kegana ini, tutur seorang netizen. Aminkan aja Shay, toh sama-sama single ya kan, ujar netizen yang lain. Entah kenapa di kehidupan yang nyata Evan cocok juga nih sama Manda, lanjut yang lain. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa balasan ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Woi, kenapa masih pada ribut sendiri? Kasian yang punya akun, woi. Perkara komen sayang doang lo, emoji tertawa, ujar netizen yang lain. Yang komen pada komen, gak bisa dibawa jokes ya, apa-apa diseriusin. Santai, napa? Kalau pada begitu, mana komen dimanapun gak bakal nyaman, tambah netizen lain. Oke, seputar kabar kali ini, thank you udah nonton, bye-bye.